Termasuk Marwa. Lainnya. Mari kita saksikan bersama. Sinting pertama kali sentuhan dilakukan oleh Michael Velek. Kembali bola. Umpan nomor punggung 7 dari Peter. Nampaknya bola terlebih dahulu keluar. Kembali pertandingan nomor punggung 6 kali ini. Serangan pokok nampaknya. Umpan pisah lahir dari Michael Velek ini. Tidak ada kawan yang jemput di sana. Jalannya pertandingan. Peter FC kali ini lebar di sisi kiri. Luar biasa kembali dikawal ketala nomor punggung 18. Bau Namora. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi dilancarkan oleh para pemain dari Peter FC. Sangkatan kali ini melebar di sisi kanan. Maturazi. Kembali bola dikasih oleh Peter FC. Nomor punggung 9. Luar biasa pergerakannya. Terbaca pula. Kembali bola dikosipin oleh para pemain dari Serangga Empoka. Nomor punggung 6 kali ini. Kami selaku para penonton ini ingin melihat anda-anda untuk mengeluarkan skill dan bermain indahnya. Depan sudah dilakukan. Kembali sudah dilakukan, terobosan ke depan sudah dilakukan. Serangan Empoka. Kawal kali ini kembali. Lebar di sisi kiri dan nomor punggung 27 di sana. Masih nomor punggung 06 dari Peter. Saudara Joel, masih saudara Joel. Kembali ada Mata Raja di sana. Balak yang dituju sang senior. Larinya ancang-ancang itu hal saudara. Sang kapten di sana saudara Michael Balak. Michael Balak kembali. Umpan pendek masih di otak-atik, di kubu terlarang dimiliki oleh Peter FC. Nomor punggung 5 selaku sang center back selaus. Barang Bian. Zin kali ini shooting yang saksi. Terjadi tendangan gawang. Bagi 11 yang dimiliki oleh Serangga Empoka dan nomor punggung 5. Nampaknya kurang bagus tadi umpan yang diberikan. Kembali digagalkan. Nomor punggung 7 kali ini. Shooting yang cukup keras tadi. Tendangan gawang kali ini pertama kali untuk kesebelasan dimiliki oleh Petir FC. Melalui sisi kiri, saudara Jun sana sudah dilakukan. Umpan pendek saja. Kembali serangan balik kali ini. Nomor punggung 18 adalah Iman. Kembali luar biasa man kali ini. Serangan dibangun. Kembali tekanan dilakukan. Terbaca pula ada sang kapten di sana. Pemain senior dimiliki oleh Galaxy FC ini. Melakoni berjalannya pertandingan selaku sang center back dimiliki oleh Serangga Empoka. Nomor punggung 6 kali ini. Masih nomor punggung 4. Luar biasa kerjasama yang sangat bagus dilakukan oleh Serangga Empoka. Umpan pendek sudah dilakukan. Ada daya tarik menarik seperti mana saudara-saudara. Nampaknya terjadi pelanggaran. Menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan Jul. Sayangnya tidak ada kawannya di sana. Michael Balak. Masih pun Michael Balak. Umpan manis ke depan. Nomor pun 6 di sana. Cukup tenang. Yang dimiliki oleh Peter FC kembali. Umpan pendek kali ini terbaca pula. Serangan balik kali ini terobos ke depan. Nomor punggung 10 masih mencari kawannya. Melebar di sisi kiri. Luar biasa pergerakan. Michael Balak kali ini. Masih Michael Balak. Shooting keras. Kembali sudah dilakukan dari sang kapten di sana. Menjaga pergerakan dari para pemain.
serangan balik kali ini nomor pun 13 dan Mikael Balak. Iya, tercaru raya kepala. Iya, Mikael Balak ini adalah salah satu pemain yang begitu senior yang diperkirakan umurnya sekitar 40-an lebih. Masih melakoni berjalannya pertandingan pemuda se-Asa Kota. Nomor pun 7 kali ini, saudara Man, masih saudara Man, crossing depan. Nomor pun 13. Saudara kembali nomor 6 kali ini Petir FC, kali ini Petir FC terbaca pula umpan diberikan Mikael Balak, kali ini melebar di sisi kanan dan nomor 4 di sana saudara Fadil. Depan sudah dilakukan, sayangnya kembali dengan tandukan penyelamatan nomor 06 kali ini. Serangan Poka. Terbaca pula pergerakannya. Dayak pula amanah ni. Kembali terjadi tendangan bebas kali ini sudah dilakukan depan. Hampir-hampir saja saudara-saudara serangan Poka. Tendangan gawang kali ini. Kembali sudah dilakukan. Melebar di sisi kiri. Nomor 7 kali ini Man, luar biasa pergerakannya. Umpan 1-2 nomor 6 terbaca pula. Man kali ini masih shooting keras. Aduh, luar biasa. Segala Fitra kembali resepsi melalui nomor punggung 06 saudara-saudara, saudara Joel. Kapten di sana cukup tenang. Kapten terjatuh di sana. Saudara Man, pergerakan dari saudara Man nampaknya. Joel di depan. Salto maksudnya tadi Mikael Bala. Ya, wasit, wasit terjadi pergantian pemain di kubu serangan Poka. Balak nomor 13. Ya, masih dipertanyakan. Bagaimana stamina nya? Ya, harus hompa. Nampak ada bang. Mari kita lihat. Sudah Poka. Man kali ini. Umpan pendek depan. Walaupun ketujuh setelah Faisal tadi. Shooting di luar kotak penalti yang dilakukan oleh nomor punggung 6 saudara Hafiz tadi. Kembali bola dikuasai oleh bentang pertahanan. Crossing depan maksudnya. Demeterajin sang nomor 4. Lazul di sana. Kembali dikawal ketat. Digagalkan kali ini. Nomor 6 kali ini. Masih luar biasa dari Afif depan. Lalu cepat. Shooting diberikan. Kembali terjadi tendangan gawang sudah dilakukan nomor punggung 27 kali ini. Nomor punggung 12 dari Petir FC. Dan Joel di sana. Masih dari Joel. Nampaknya bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Petir FC. Joel yang dituju. Dan Anas di sana. Dan sang kapten cukup tenang mengkawal pergerakan dari saudara Anas. Zulgifan. Shooting yang dilakukan tadi nampaknya masih. Bola dibiarkan keluar oleh sang penjaga gawang yang begitu besar di sana tubuhnya. Nomor 37 Man kali ini masih luar biasa Anas. Nomor punggung 2 saudara Anas. Masih bola dikuasai oleh para pemain dari Petir FC.
Lain bocoran kerajaan air saudara-saudara. Kembali. Nampak itu. Luar sisi kanan penjaga gawang. Pergerakan dari man kali ini. Mendapat perkawalan begitu ketat dari serangan Poka. Tadi hilang. Shooting dilakukan nomor punggung 7. Kembali terjadi lemparan dalam kali ini. David di sana. Kembali serangan dibangun oleh sisi kiri Petir FC. Teman yang berambut pirang ini Zul. Masih saudara Zul. Luar biasa. Sang kapten cukup tenang di sana. Nomor punggung 5 Anas kali ini. Masih saudara Anas. Anas kali ini terbaca pula serangan dilancarkan oleh para pemain dari Petir FC. Kembali bola digagalkan, diamankan dengan 8-6 saudara-saudara. Serangan bebas bagi kesebelasan dimiliki oleh Sarandon Poka saudara-saudara. Waktu pun berjalan, nampaknya skor masih imbang tanpa gol kacamata. Kembali kali ini ada kesan kapten kali ini. Masih ke bawah. Berubah rotasi pemain kali ini. Man kali ini masih man. Serangan balik gol. Nampaknya shooting dilakukan masih lemah. Bola dibiarkan keluar oleh penjaga gawang. Cukup tenang sang kapten di sana. Serangan pokok saudara Alex. Masih. Dan nomor punggung 18 di sana saudara Imam. Masih saudara Imam mencari kawannya. Terobos depan. Oh. Tandukan penyelamatan yang dilakukan oleh benteng yang sangat kokoh. Memiliki oleh Petir FC saudara-saudara. Kembali menghasilkan tendangan pojok. Tangkis dengan baik oleh penjaga gawang Man kali ini. Masih saudara Man. Terbaca pula umpan diberikan. Nampaknya bola keluar lapangan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nampaknya salah lemparan yang dilakukan oleh Anas. Kembali diambil alih oleh serangan Proka. Dan sang kapten yang dituju. Cukup tenang sang kapten. Kurang akurat umpan yang diberikan tadi. Gai. Bola keluar lapangan. Ake midjol. Gai ando ga. Zul kali ini. Kembali ke pertandingan saudara-saudara. Masih bola dikuasai oleh penjaga gawang. Depan sudah dilakukan. Nomor punggung 18 saudara Faisal. Masih shooting yang begitu keras. Oh. Nomor punggung 99. Dengar, Ele. Ya. Kembali sudah dilakukan. Darah Dilan terakhir di sana. Cukup tenang. Back senior memiliki oleh serangan Poka. Man. Masih darah man. Kembali nomor punggung 2 saudara Anas. Masih bola dikosepin oleh para pemain dari serangan Poka. Sudah dilakukan. Nomor punggung 5 dari Petir FC saudara Rian. Terobos ke depan. Nomor punggung 12 kali ini. Terbaca pula serangan dilancarkan. Lain usia yang masih. Sudah Wildan kali ini. Dajul di sana. Masih. Apa yang terjadi? Nampaknya bola keluar lapangan. Lemparan dalam Alex yang dituju. Nomor punggung 7 pula. Saudara Alex. Pemain yang memakai nomor keramat sang Cristiano Ronaldo saudara. Zul. Nampaknya Alex
Alex masih mencari kawannya. Bola keluar lapangan, saudara. Kembali ke Alex. Ada Faisal di sana, terlalu mengangkat kaki. Iya, wasit injury time. Kembali terjadi. Babak kedua, untuk diketahui bahwa pertandingan antara Petir FC berhadapan dengan Serangin Peta. Apabila ingin melihat kembali atau yang tidak sempat hadir untuk menyaksikan NBM official, jangan lupa like, comment dan subscribe. Sekali lagi, di mana disponsori YouTuber Thomas Lelat Channel dan Jukernan BM official, silakan diketik di YouTube-nya. Mana jangan lupa like, comment dan subscribe. Yang cukup ganteng ini Bang Wadi Juta Puan, saudara. Mana kembali sudah dilakukan shooting tadi, cukup tenang sang kapten di sana. Nomor 6 kali ini setelah habis, masih setelah habis, sudah lakukan depan Dalek di sana. Cukup tenang. Mati aja. Shooting yang begitu keras ini, namun melayang di atas Mister Gawang. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan. Petir FC depan nomor 20. Shooting yang masih melebar. Kembali ada Wildan di sana. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan Lanco Gajah. Sang kapten kali ini, depan sudah dilakukan. Cukup tenang. Umpan 1-2-1-2 diperagakan. Masih. Dapat tangan. Mari kita menjunjung tinggi nilai sportivitas dan cinta kita pada olahraga sepak bola mini ini, agar tali silaturahim bersama pemuda kita se-Asa Kota. Kembali ke pertandingan, saudara. Terjadi tendangan dua kali, pelanggaran tadi dilakukan. Luar biasa penjaga gawang, kembali diamankan dengan 8-6, saudara. Masih. Serangan Poka kali ini, Hafiz depan, masih nomor punggung 18, saudara Imam. Luar biasa umpan 1-2-1-2 diperagakan. Kembali bola. Serangan balik kali ini, tekanan dilakukan. Direbut dengan mudah oleh benteng pertahanan yang kokoh Alex kali ini. Melalui sisi kiri, ada Imam di sana. Nampaknya pergerakan dari saudara Imam ini ada perkawalan. Faisal di sana. Masih. Nomor 6 saudara Hafiz tadi lemparan ke dalam. Masih. Kembali umpan pendek saja. Skill yang dikeluarkan kembali diperagakan oleh para pemain dari Serangan Pekan, saudara. Sudah dilakukan depan, nampaknya tidak ada kawannya di sana yang jemput. Bola keluar lapangan, tendangan gawang. Petir FC saudara Sen. Shooting keras dari Alex Maturaji. Wildan kali ini tidak ada kawan jemput di sana. Masih Maturaji depan. Nomor punggung 5 selaku center back. Saudara Rian kembali menjaga perkawalan. Begitu ketat dilakukannya untuk menjaga daerah terlarang. Kembali serangan balik kali ini. Hafiz masih Faisal. Wow, masih membentur salah satu pemain belakang. Kembali dikuasai oleh sang penjaga gawang.
Begitu luar biasa dari serangan Pokas dan Fitra. Masih Hafiz kali ini. Sang kapten nomor 20 Petir FC. Saudara Hafiz. Kembali saudara Rijan selaku sang kapten. Kapten di sana. Tadi dikenal dengan Marwan saudara. Kembali bola direbut mudah. Nampaknya terbaca pula umpan diberikan tadi. Masih Dalek di sana. Wildan kali ini membantu pertahanan 18. Kembali Putra diberikan kepercayaan oleh manajer tim untuk membantu serangan. Di kick off babak kedua ini. Hafiz kali ini. Dan Faisal di sana. Nampaknya oleh Serangan Poka. Kali ini kapten mengambil ancang-ancang. Saudara. Sudah dilakukan nomor 20 kali ini. Terbaca pula serangan dilancarkan. Cara pakai gagal lo konami ge gagal jangan tandang. Kembali pertandingan saudara. Mata najis sudah dilakukan. Alex sana. Alex. Apa yang terjadi? Kembali sudah dilakukan. Ada beberapa pemain yang masuk daerah terlarang dari Petir FC sudah dilakukan. Tangkis yang cukup berbiasa. Sulting kembali dibiarkan keluar oleh. Kembali terjadi tendangan blok. Tendangan gawang maksudnya. Saudara Sam. Nampaknya pelanggaran kedua lagi dilakukan oleh pemain yang baru saja masuk ini. Kembali terjadi tendangan dua kali. Sudah dilakukan depan. Peluang emas. Namun waktu pun berjalan di kick-off babak kedua. Namun skor masih imbang tanpa gol. Kacamata. Sudah dilakukan kali ini. Masih serangan Poka. Habis. Depan. Zul kali ini. Wildan. Masih darah Wildan. Masih darah Wildan. Crossing depan. Tendangan gawang saja. Kapten kali ini. Bala Junior. Serangan Poka. Faisal. Depan ada Alex. Wasit. Terjadi pergantian pemain. Faisal. Memak. Ditarik keluar masuk Firja Balak Junior. Nomor 12 nampaknya generasi dari Mikael Balak ini diberi kepercayaan oleh manajer timnya untuk melakoni di kick off babak kedua ini saudara. Anak emas dari Mikael Balak. Balik sudah dilakukan. Petir FC depan. Nampaknya masih lemah. Umpan diberikan. Serangan Poka. Wildan. Zul kali ini. Hafiz di sana. Sayang sekali. Om sempurna. Peluangnya masih membentur salah satu pemain belakang. Kembali hanya menghasilkan kapten kali ini. Darian di sana. Balak Junior. Tendangan dua kali. Bagi sebelah sana memiliki oleh serangan Poka. Diamankan dengan baik oleh sang penjaga gawang saudara Sam. Sudah dilakukan Mater Raji tandukannya
Dazul di sana. Pelanggaran tadi. Bali menghasilkan tendangan bebas. Luar biasa. Sudah dilakukan. Kapten di sana. Balak Junior. Zul. Sudah dilakukan, man yang dituju. Serangan balik kali ini. Iman. Masih Iman. Balik sana. Alex, apa yang terjadi? Mampu mengkawal pergerakan dari skor masih imbang tanpa gol, sama-sama kuat. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh saudara Jun. Kembali sang kapten kali ini sudah dilakukan. Alex yang dituju. Masih Alex menyelamatkan bola. Sutin buat ke dalam Alex kali ini. Zul di sana. Masih perebutan bola. Sudah dilakukan, man yang dituju. Serangan kota membangun serangan. Melalui sisi kiri. Kembali dipatahkan serangan balik kali ini. Zul. Dipatahkan pula. Luar biasa itu serangan. Luar biasa. Kembali sudah dilakukan. Propos ke depan. Oh, terpaksa dijatuhkan. Pergerakan dari nomor punggung 18 berimam ini. Tendangan pojok sudah dilakukan. Bola telah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Man, man di sana. Sang kapten kali ini. Imam. Lebar di sisi kanan. Mater Raji. Nomor pengenalan Slavis. Sang kapten kali ini. Umpan ke depan. Cukup manis seperti gula. Nomor 6 kali ini Hafiz melepas di sisi kanan. Kembali dipatahkan dan Wildan di sana. Man kali ini. Umpan pendek. Mater Raji. Sayangnya tidak ada kawannya di sana. Dan Imam kali ini. Imam. Kembali dikawal. Tanpa kompromi disapu saja oleh Benteng. Menikulah saudara-saudara. Bendera matahari. Dia boleh tenang lagi. Sempah lawan bendera. Kembali mengambil alih lempar yang dalam dilakukan oleh Petir FC dari Jati Baru Timur. Jul yang dituju. Alex, shooting yang masih lemah. Kembali diamankan oleh penjaga gawang. Saudara Sam. Zul kali ini terobos depan. Mater Raji di sana. Mater Raji. Back yang Petir FC. Wasit. Wasit, terjadi pergantian pemain di kubu Petir. Firza, nomor punggung 12 ditarik keluar. Masuk Angga, nomor punggung 25. Iya, ternyata Balak Junior ditarik keluar oleh manajer timnya. Mari kita lihat bersama. Depan sudah dilakukan. Luar biasa tinggi. Menjadi sebuah keunggulan bagi sang penjaga gawang dimiliki oleh Serangga Empoka untuk menangkis serangan tadi. Bola keluar lapangan. Davis di sana. Masih terhapis. Aku lagi. Bayan dong kan? Masih juga sama
Basut Injilton. Ufir apa? Sengiri ufir. Tipe paling mana? Sebelasan ini bertanding dengan skor tanpa gol saudara, cukup tegang tadi, namun diakhiri dengan adu penalti mana pertama bagi tim kesayangannya. Mari kita lihat bersama, mampukah seorang muda ini menjalankan tugasnya dengan baik sebagai skor pertama bagi tim kesayangannya. Sementara lawan dari Seragam Poka cukup handal. Mari kita lihat bersama. Luar biasa. Oh, Dara Alex adalah teman yang cukup merepotkan ini belakang ini klub Petir FC. Mari kita lihat. Membuka dia menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai skuter pertama bagi Seragam Poka. Selanjutnya dari Petir FC, Opik nomor punggung 20. Mari kita lihat Opik selaku gelandang bertahan bagi Petir FC. Mampuka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor kedua bagi tim kesayangannya. Cukup tegang. Kita lihat itu keras tadi bukan Seragam Poka Imam. Mari kita lihat Imam nomor punggung 18, striker yang begitu berbahaya dari sebelasan dari Petir FC. Apakah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor kedua bagi tim kesayangannya, Seragam Poka. Mari kita lihat. Itu terakhir, luar biasa seperti Petir saudara. Selanjutnya dari Petir FC, Man nomor 7. Man, selaku striker milik Petir FC. Mari kita lihat, apakah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor ketiga bagi tim kesayangannya, Petir FC dari Jati Baru Timur. Sama-sama kuat. Selanjutnya dari Seragam Poka, Afis nomor punggung 6. Balis dari Afis ini selaku striker dimiliki oleh Seragam Poka, pemain yang cukup berbahaya, merepotkan lini belakang milik Petir FC. Mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor ketiga bagi tim kesayangannya, Seragam Poka. Ya cukup tegang senior saya di sana, Mikael Balak. Luar biasa. Selanjutnya dari Petir FC, Anas nomor 2. Ya
sama kau dia kasih tangga berdoa, mana berdoa ini? Dukungan dan doa sangat diharapkan bagi klub sebelasan ini. Mari kita lihat nomor 22 Sierra As, Lucky Black. Penendang selanjutnya dari Serangan Suka, Angga. Mari kita lihat segera Angga. Kita lihat bersama. Malah belakang memiliki oleh Serangan Suka ini. Selaku eksekutor keempat bagi tim kesanggaan ini. Mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik saja. Memenangkan pertandingan itu lalu berlama di final itu. Inilah salah satu penentu terakhir. Apabila masih kemenangan. Mari kita lihat. Lancau gajah. Salaman. Sebagai apapun terjadi di lapangan, bantir FC memenangkan pertandingan.